Assalamualaikum, selamat siang pencinta voli di pelosok negeri. Dalam permainan bola voli, ada hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pemain, yaitu passing bawah. Passing bawah menjadi hal penting karena passing bawah digunakan sebagai awalan dalam penyerangan bola voli. Bahkan beberapa pelatih menuturkan bahwa awal dari serangan adalah passing bawah yang bagus. Seandainya dinilai passing bawah itu nilainya 60, setter itu 30, kemudian smash atau spikernya 10, jadi genap 100%. Dari 100%, passing bawah menjadi hal yang paling penting karena nilainya 60% sendiri. Namun dalam setiap tim biasanya pelatih mengalami kendala ketika latihan passing bawah adalah latihan yang paling membuat malas pemain. Artinya ketika passing bawah itu latihan yang paling nyebeli istilahnya gitu. Jadi kepada semua pemain, passing bawah harusnya menjadi hal yang penting untuk terus diasah, dilatih agar bisa melakukan serangan dalam bola voli. Begitu informasi yang bisa disampaikan.